Pemirsa, tanah longsor yang menutup sebagian jalur Brebes Purwokerto di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah bertambah parah. Warga dan petugas masih menggunakan sistem buka tutup bagi kendaraan yang melintas, akibatnya antrean kendaraan bertambah panjang. Jalur Brebes Purwokerto yang tertimbun longsor ini berada di depan SMA Muhammadiyah Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Longsoran pun semakin parah karena banyak pohon tumbang. Akibatnya badan jalan pun terancam putus. Untuk mencegah antrean lebih panjang, warga dan petugas masih tetap memberlakukan sistem buka tutup. Jalur Brebes Purwokerto ini tertutup karena adanya timbunan material longsor akibat tebing sisi kiri ambrol Sabtu malam.